Halo viewers, netizen, subscriber, everybody. Halo guys, balik lagi di channel Martin Main Games. Martin di sini. Oke teman-teman, pertama minta maaf dulu ya. Saya masih sakit nih guys, masih pemulihan. Tapi ya, saya coba untuk tetap penuhi request untuk nerbangin pesawat A380 yang British Airways. Kita akan terbang dari mana nih requestannya? Requestan by PinkCoffeeX Gaming 001. Wah, rajin sekali request. Semoga di sekolah Kak Pinko juga rajin ya. Harus rajin walaupun sekolah online. Nah, kita terbang dari sini guys, dari London Heathrow. Nah, di runway nomor 09L menuju wih, panjang kali guys. Panjang kali menuju ke hati kamu. Menuju ke sini Liverpool guys. Menuju Liverpool. Wah, di Liverpool nih pasti ada klub sepak bola ini, tapi saya nggak terlalu ngerti bola guys. Oke guys, pertama minta maaf dulu belum bisa face cam nih, soalnya tadi saya coba syuting muka saya masih butek guys. Belum bagus di syuting, belum keren walaupun udah mandi kelihatan pucat. Untuk sementara pakai suara saya aja dulu ya guys. Oke, kita sudah tiba di airport dan di dalam kabin pesawat A380 British Airways. Oke, kita mengudaranya saya kali ini coba pakai manual guys. Tapi nanti pas terbangnya selang-selingan lah pakai autopilot dan manual. Tapi kebanyakan akan autopilot teman-teman, soalnya kepala saya masih puyeng-puyeng guys. Aduh. Ya kemarin kebanyakan begadang terus anu makannya saya nggak disiplin guys. Aduh, kesalahan saya sendiri, akhirnya badannya nyerah deh. Kalian jangan sampai sakit ya guys, yang kayak saya jangan ditiru. Main rajin, makan rajin, minum rajin ya, harus tetap sehat. Oke, kita lanjut ke British Airways 380 di London, di British, di England. Pas nih pesawat Inggris terbang di Inggris ya. Ini airportnya luas banget ya guys, saya ini baru pertama kali ini setelah download. Oke, kita throttle up aja sambil ngobrol santai guys. Tanpa facecam saya nih kayaknya layarnya lebih bagus guys. Ya ngeles nanti kalau udah sembuh saya facecam lagi ya. Terus di channel ini tuh ternyata saya belum verifikasi ya, dan kayaknya nomor HP saya juga mati, saya terlambat ngisi pulsa terus nggak bisa verifikasi, jadi cuma bisa bikin video di bawah 20 menit. Kalau durasinya panjang saya akan upload di channel lama saya di DJ Martin Culture Entertainment. Kalian bisa kunjungi juga buat subscriber baru. Kalau belum tahu, channel pertama saya ada di DJ Martin Culture Entertainment guys. Yang 20 menit ke atas saya upload di sana, yang 15 menitan di sini saya upload guys. Oke, sudah mengudara, kita terbang pakai autopilot sekarang guys. Sudah ya tadi ya. Mantap airportnya ya teman-teman, sangat luas banget nih di Heathrow di London nih guys, bagus. Dan cuaca yang saya pilih terbangnya ini cuacanya siang-siang guys, jam berapa ya, jam 12-an kayaknya, jadi biar bisa lihat detail kotanya ya guys. Seperti kalian dengar suara saya agak keren lah ya. Agak pilek ini. Meler guys. Karena kurang tidur, terlambat makan dan kurang tidur. Badannya KO guys. Beda kayak HP ya, tinggal dicas. Ini manusianya harus dicas pakai makanan yang sehat dan juga istirahat yang cukup guys.
Pokoknya kalian jangan ada yang sakit. Saya baca di deskripsinya Pinko VX Gaming 001. Lah masa ikutan sakit sih? Aduh, jangan ikut-ikutan. Biar saya aja yang sakit. Kalian harus tetap sehat. Baca di deskripsi, ternyata dia bilang sakit hati, dadanya sakit. Apa lagi memutusin pacar atau diputusin pacar? Hei, kecil-kecil lah pacaran. Saya aja masih jomblo nih, aduh. Gak apa-apa lah, yang penting punya best friend ya. Best friend yang disayang-sayang kan gitu, sama aja sih. Udah mau ngomong apa lagi ya? Ya, kita nikmati penerbangannya guys, bersama A380 ya, British Airways. Kalau saya terbang manual ini pasti crash guys, soalnya kepala saya oleng. Kebanyakan main game oleng, kepalanya ikut oleng guys. Peang. PA. Enggak, karena kurang tidur sama makannya, suka telat-telat saya guys. Untuk mama saya masain yang enak-enak guys, jadi saya cepetan lah bisa bangkit kembali guys. Harus tangguh nih, Indonesia tangguh, gamer Indonesia juga harus tangguh ya guys, wajib guys. Walaupun kita cuma nge-game, tapi semangat juang kita setangguh pejuang nenek moyang kita ya. Ini penerbangannya cukup panjang guys, cuma di video kali ini saya sudah edit-edit supaya bisa tayang di channel yang baru. Kira-kira kalau terbang aslinya itu hampir 1 jam guys, terus semakin nge-lag HP saya. As always. Sudah aku edit jadi di bawah 15 menit. Ini aku masih terus coba untuk buka pintu di belakang nih guys, nggak berhasil. Itu kan ada tombol-tombolnya ya guys, masa nggak bisa diputer sih? YouTuber lain kok bisa ya, saya kok nggak bisa ya? Apakah karena HP saya jelek nge-lag gitu, nggak mau dibuka tombolnya, nge-lag ngelawan? Nggak tahu dah. Atau mungkin tombol buka pintunya di antara panel-panel ini ya. Nantilah kalau saya udah sembuh saya coba obok-obok ini tombol-tombolnya, siapa tahu ada tombol rahasia untuk ngebuka pintunya ya. Pintu di belakangnya si pilotnya nih guys maksudnya. Dan kabin A380 British Airways ini menurut saya unik ya. Apa, simple dengan desain warna abu-abu. Bagus banget kayak pesawat luar angkasa Star Trek guys. Tampilan displaynya itu IPS dan layar-layarnya tuh lebar-lebar guys, seperti bisa kalian lihat sekarang ini. Tuh jelas banget. Kalau HP kalian RAM-nya di atas 3GB pasti bagus banget guys gambar. Ini saya sudah edit sih biar agak tajaman gitu gambarnya, kalian lihat. Coba otak-atik ganti speed, otak-atik tombol apaan tuh. Jadi pilot tuh ternyata nggak gampang guys, kalian mesti ngapalin semua tombol-tombolnya, setiap pesawat tombolnya beda-beda guys. Wah, jadi menurut saya kan juga pemusik sama pilot tuh hampir mirip guys, dia harus menghafalkan banyak hal. Kalau di musik harus menghafalkan nada-nada aneka macam, kalau pilot harus ngafalin semua fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi yang ada di pesawat, jangan sampai salah ataupun meleset 1 derajat saja maka tujuan pesawatnya bisa nggak nyampe guys. Sama kalau di musik salah pencet alatnya dia bisa fals atau blero, suaranya nggak bagus. Atau harusnya bunyi suara gitar yang bunyi suara kentut. Musik kentut jadi. Sorry ya guys ya, rada ngacau ya. Apa
komentarnya rada ngaco soalnya kepalanya rada oleng ini, Mas. Dan nemenin kalian nonton gameplaynya aku. Wih, kamera yang ini mantap ini. Oke, kita jelajahi perkameraannya dari langit London, guys. London itu cukup dingin ya kalau saya tahu aslinya itu. Saya punya teman tinggal di London, orang Prancis, di sana itu dingin katanya. Kayak suasana desa-desa gitulah kalau di Indonesia. Sejuk. Kabutnya banyak. Wih, pesawatnya miring, guys. Kita sudah 10 menit gameplay-nya. Ini durasinya 13 menitan aja, guys. Oke, kayaknya kita sudah mulai mendekati landingnya nih, guys. Tempat landing lokasi di Liverpool, guys. Dan kotanya kalau dari atas langit tuh mirip-mirip, karena dilihat dari atas kecil-kecil. Aduh, ngomong apa lagi. Oke, kita oprek-oprek dulu nih, guys, display-displaynya. Wih, mantap. Ya, kita sudah dekat lokasi landing nih, guys. Kita akan landing bentar lagi. Nah, itu dia, airportnya sudah di depan hidung kita. Oke, kita setting ke autopilot ya, guys, biar nggak crash ini, biar enak dilihatnya. Oke, kita akan mulai landing, guys, di airport Liverpool. Tuh, mantap airportnya, guys. Makasih ya Pinko VX Gaming 001. Gara-gara Kak Pinko nih saya jadi tahu lokasi-lokasi yang belum pernah saya jelajahi. Oke, kita akan touchdown bersama A380 British Airways di Airport Liverpool. Shoot. Shoot. Boom. Wih, selamat kita, guys. Kalian pasti udah cobain ya, guys, apa tombol replaynya. Jadi kalau sudah deket airport itu, kalian udah berhasil landing, kalian tekan tombol yang di kanan di atas ada kotak-kotak kecil, itu bisa buat replay saat kalian landing bagus ataupun landing yang keren gitu, bisa nonton tayangan ulang ya. Tuh, kita coba lihat tayangan replaynya kita, guys, landing yang bagus nih. Butter landing atau smooth landing A380 British Airways segera mendarat di Airport Liverpool bersama pilot Kapten Martin lagi flu, lagi meriang demam. Masuk angin pada Jawa. Hush, mantap, guys. Oh, guys, sekian dulu gameplaynya. Terima kasih sudah request. Tetap sehat selalu dan sukses buat kalian semua. Sampai jumpa di penerbangan yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya Martin, pamitan dulu. Bye-bye.